Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses buat Anda semuanya, oke. Dan langsung kita bacakan informasi di mana ya, seorang mantan artis tahun 80-an ya, sibuk ya bikin tagar ya 2019 ganti presiden. Namun netizen ingatkan agar kasus Nino Warisman tipu uang jamaah umrah begitu ya. Ya bikin gerakan WAG, WK Group ya ganti presiden. Kabar ganti uang jamaah yang ditipu Nino Warisman dipertanyakan netizen. Agresivitas Nino Warisman untuk mempropagandakan penggantian Presiden Jokowi dengan grup 2019 ganti presiden dengan membentuk WA Group yang beranggotakan para ibu-ibu di majelis taklim yang ternyata mendapat sambutan negatif dan cibiran dari netizen. Alih-alih memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara, latar belakang Nino Warisman dengan kasus penipuan jemaah umroh di biro perjalanannya mengungkap praktek kotor bisnisnya. Seorang netizen bahkan dengan telah menyindir kasus Nino Warisman pada akun Indo Pluralitas dengan cuitan, ceritanya mau bikin gerakan ganti presiden, malah kesandung sendiri. Sekilas saja bikin gerakan ganti uang jamaah umroh yang ditipu. Seperti ketahui, Nino Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri Geodi Naim dan Mirza Dewanti di Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan perjalanan Naim Roh ke Tanah Suci. Ya, karena kasus ini keduanya mengaku mengalami kerugian sebesar 2.550 US dollar. Menurut Ahmad Ramzi yang merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Gedi dan Mirza, kasus ini bermula dari pengajian ibu-ibu. Awal mulanya mereka dan Nino Warisman satu pengajian di daerah Cipete Jakarta Selatan. Dari itu ada ide untuk umroh bareng menggunakan jasa Neno Tour atau biro jasa perjalanan milik Nino Warisman. Akhirnya mereka mengumpulkan uang, kata Ramzi membuka cerita. Gaudia dan Mirza mentransfer uang sebesar 2.550 US dollar ke rekening Nino Tour untuk biaya perjalanan umroh dengan dua orang. Setelahnya Gaudia dan Mirza dijanjikan terbang ke Tanah Suci pada 24 Desember 2014. Ternyata setelah tiba di bandara, mereka tidak lagi terbang karena visa belum keluar. Alasannya paspor hilang di kedubes Arab Saudi, cetus Ramzi. Total di hari itu ada 32 jemaah yang batal berangkat. Nino Tour menempuh jalan kekeluargaan untuk memberi kompensasi. Sebagian ada yang tertunda ulang jadwalnya, sebagian dikembalikan uangnya. Klien saya belum dikembalikan uangnya, tutur dia. Waduh, gimana Nino? Dan ini adalah kronologi dugaan umroh ya, penipuan umroh Nino Warisman versi korbannya. Ya, artis era 80-an Nino Warisman dilaporkan pasangan suami istri Geodi Naim dan Mirza Dewiyanti ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Karena kasus ini, keduanya merugi hingga 2.550 US dollar. Bagaimana ceritanya? Jumat 6 Maret 2015, Liputan 6 berbincang dengan pengacara Ahmad Ramzi. Dia merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Geodi dan Mirza. Kasus ini bermula dari pengajian ibu-ibu. Awal mulanya mereka dan Nino satu pengajian di daerah Cipete Jakarta Selatan, dan dari situ ada ide untuk umroh bareng menggunakan jasa Nino Tour, yaitu biro jasa perjalanan milik Nino Warisman. Akhirnya mereka mengumpulkan uang, kata Ramzi membuka cerita. Gary dan Mirza mentransfer uang sebesar 2.550 US dollar ke rekening Nino Tour untuk pembayaran biaya perjalanan umroh untuk dua orang. Setelahnya Gary dan Mirza dijanjikan terbang ke Tanah Suci pada 24 Desember 2014. Ternyata setelah tiba di bandara, mereka tidak jadi terbang karena visa belum keluar. Alasannya paspor hilang di kedubes Arab Saudi, cetus Ramzi. Total di hari itu ada 32 orang jemaah yang batal berangkat. Nino Tour menempuh jalan kekeluargaan untuk memberi kompensasi. Sebagian ada yang diatur ulang jadwalnya, sebagian dikembalikan uangnya. Nah, pada saya belum dikembalikan, demikian tutur dia. Atas hal itu, Nino Warisman selaku pemilik Nino Tour pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Januari lalu.
Sampai saat ini saksi sudah diperiksa termasuk 3 karyawan Nino Warisman Tandas Ramzi. Menurut Ramzi, Nino Warisman sudah dikirim surat pemanggilan oleh polisi. Dan rencananya penyanyi yang belakangan aktif dunia keagamaan itu akan menjalani pemeriksaan pada 9 Maret mendatang di Polres Jakarta Selatan. Menurut informasi dari penyidik, Neno akan diperiksa sebagai saksi pada Senin mendatang. Ya, jamaah umroh tuduh tipu, Neno Warisman tegaskan tidak, ya itu hanya fitnah katanya ya. 8 Januari 2018 2015 ya. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri yaitu Gedi Naim dan Mirza Dewianti ada tuduhan penipuan dan pengelapan. Nana Mero dicatatkan oleh Polres Jakarta Selatan dengan nomor LP40K-I-2015 Restro Jakarta Selatan ya. Gedi dan Mirza sebelumnya mendaftarkan diri sebagai calon jamaah umroh di jasa travel milik Nana Neno Warisman ya, Neno Tour ya. Namun karena suatu sebab keduanya batal berangkat ke Tanah Suci pada hari yang ditentukan. Ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Maret 2015, artis senior yang sudah menjadi pendawa ini menjelaskan kronologi kejadian hingga dipolisikan. Saya ingin katakan kalau dugaan tersebut satu pesan fitnah yang sangat keji buat saya karena saya tidak melakukan penipuan. Dan jadi yang bersangkutan Gede dan Demisa ini suami istri yang terdaftar sebagai jamaah. Jadi kelompok mengajar yang akan berangkat pada 24 Desember kemarin total ada 90 orang begitu ya. Neno menegaskan bahwa kesalahan bukan pada pihak hanya tapi akar masalah adalah urusan administrasi yang berkaitan dengan paspor dan izin visa jamaah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Dari sejumlah jamaah sebanyak 32 paspor pengembaliannya diundur oleh KBSA. Kemudian KBSA mengeluarkan paspor bersama izin visa jamaah yang tersisa tersebut. Namun ternyata milik Gedi dan Mirza tidak termasuk. Terjadi kesalahan administrasi bukan hal penipuan karena berkaitan dengan kebijakan KBSA. Bukan hanya Neno Tour tapi banyak tutur yang lain yang mengalami hal ini. Demikian tugasnya, meski sudah berusaha untuk mengeluarkan visa, namun pihaknya Neno tidak berkuasa. Ia sangat menyayangkan tindakan lapor polisi keduanya yang notabene pernah menjadi tetangganya itu. Oh, tetangganya. Karena bukan kuasa kami untuk tidak mengeluarkan visa yang ke-32. Kami tetap mengusahakan. Padahal orang ini pernah tetanggaan, tapi kenapa bisa melakukan fitnah seperti ini? Ini lebih keji daripada suatu pembunuhan, kata Neno Warisman. Oke, langsung saja kita bacakan ya komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu. Dan kita langsung menuju kolom komentar ada siapa saja yang telah hadir. Oke, ada iya, ada Sekarwangi ya yang mengomentari mengenai kapok inilah wanita yang sebut bom Surabaya adalah pengalihan isu ya, seorang kepala SMP begitu ya. Rekayasa dengkulmu Mbak Amblek yo. Besok emben kewesak keluargamu kena bom baru nyadar. Itu kata Sekarwangi. Sekarwangi jangan dimaafkan ya. Pecat ini benar-benar radikal cangkem merusak. Dan nanti putri Sekarwangi jeruk dirujak dalam ini Mbak Yada. Sekarwangi nanti putri dirujak ambi catut lambe nih. Ada Tribu Jasuti Sekarwangi kep sekoplak pekoklan otak udang ya. Ada urip selalu Sekarwangi benar-benar cantik. Ya ada Tribun Jastuti sekarang lagi mat pagi saya marhaban ya Ramadan kebesek otak udang pekok koplak. Ada Denis Jas Kerwangi mes ketutupan wajan. Ada Soekarto Sutahayan Sekarwangi yoi kalau kena bom menyala Jokowi atau nyalain Tuhan. Ada Fitri Akila Kerwangi jalo di sumpli bom gue sangme. Ya ada Ayu Strabut Kerwangi dipakai no macan ya lebok no kandangnya buaya ben kono ben diuntal. Ada Mawar Berduri. Sorry ya Mawar tak peduli ya. Sekarwangi kenapa orang Indonesia nggak suka kedamaian? Itu lagi ada kepala guru ambles otaknya sampai dengkul.
ada Istana Putih Mawar Tabur ini tidak mikir padahal makan gaji pemerintah tapi benci otaknya tidak waras ya. Ada Bagong Indonesia Sekarwangi pecatai PNS kalau yo teroris ya wedoknya nih korip teroris nyusup neng PNS ya urus diusut ya bahaya ini. Ada Istana Putri Bagong Indonesia jelas urip lah iki. Bagaimana bayang ngono warak tenan. Ada goreng pang ya, belum berdiri kalau di rekayasa gimana cara berpikirnya. Kalau nyinyir ada salah satu itu rekayasa karena tidak fakta ya. Ada Tin Kartina Sekarwangi itu guru sekolah apa ya, SMP Mbak Tin ada guru otak. Kata Tin ya. Ada Martina Sekarwangi gak kebayang anak sama suaminya yang mulutnya kayak apa ya. Lawang ini perempuan aja tanya sama hatinya keji. Buru-buru piatin nanti kalau jadiannya menimpa sama keluarganya dia nangis dan sampai pingsan. Kita bilang juga rekayasa, mudah-mudahan aja dia dibalasah dapat musibah yang dia sendiri gak menduga. Ya amin ya. Ada Rizky Pratama Sekarwangi, I love you. Ada Sudir 45 ya. Ayo-ayo, kok cangkemi bosok mandarmu, kok cangkemi kepercepatan bom. Biar ngerasain manisnya itu bom teroris. Toto Subiantoro, ini emak-emak jangan-jangan anggotanya juga ya. Ada Kopi Dekem. Nanti Putri bro, cangkemi wong hati setan ya suek-suek greget duk. Ada Budi Supriyono Sekarwangi kok yo gak nyapo aku jin lali popie aku yo udah apa-apa ya. Ada Sekarwangi saudara-saudaraku pada ngumpul ya selamat datang semuanya tak tinggal nguli gak tahu pada datang ucapan selamat menyongsong bulan suci Ramadan ya. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar dan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya di mana saja kita semua berada amin ya rabbal alamin ya Allah. Budi Supriyono Sekarwangi, gak usah aku, ayo. Ada Dewi Londo, manusia langgan pekok ya. Ada para Zia Sekarwangi, tagar aku nyimak sambil ngopi dapat uang di warung sebelah. Ada yang rubat ya, tak tuk tangan nih, dua ibu ini. Silakan padaku ya. Aku mau suruh dia kemit bom pendol korek api aja di katanya lalu aku ledakan. Ada kinerja awal sekarang lagi kayak sadiasmu peyak yo cangkem masalah mangga baik cangkem nganggur yo. Ada selolok suyo matamu garu tau pemberikan si kok yo mbak gundulmu dibom lagi ngerasa no ben ngerasa no kawan. Ada MS Ayu buang aja perempuan tai ini ada Azi Arizah Zusari. Emangnya sinetron apa? Terus matinya bohong-bohongan gitu ya. Keterlaluan apa perempuan ini gak punya nurani. Enak aja bidang rekayasa. Ada selalu show modarkon berhadapan karosing berwajah pada Hokkien N. Selalu-selalu rekayasa dan sembuh koplo. Tidak lagi ya apa berguna. Ya kerudukan kok maling kok berbohong kok membunuh banyak orang apa itu. Pantas jadi orang bok jangan sombong susu tapi nyatanya kom otak neraka otak banyak dosa menjadikan najis. Ada kasihan seluruh dasar orang yang gak punya otak ya. Oke ada aling-ling bicikli kowe ya motanya dibilang rekayasa perlu dibom juga nih orang ya. Ada warna uji ya aling-aling setuju lah dibom baik biar matanya pil melek. Warna uji tapi ya pedan lah kacenal orang kayak gitu kan perlu dikasih ampun lah dek. Itu kata aling-aling ada warna ujar sama aling-aling bener biar otaknya diusir terus ya matanya bila mulai dengan yang namanya settingan apa enggak ya. Ada mana sih aling-aling ya tagar kasih petasan juga paling ya ini orang nangis. Ada aling-aling warna ujar semiakan dasar orang bener-bener koplak ya aling-aling mana sih ya pasti langsung lari ngiprit dia. Ada manis aling-aling dia akan pasien RSJ yang belum sembuh mbak masih dalam pengawasan dokter hewan. Ada warna ujarasim aling-aling berjadi nyambat pagi saya mbak makan sahur. Aling-aling warna ujarasim selamat mendirikan ibadah puasa ya kaya. Ada warna ujarasim aling-aling selamat dalam makan batal juga puasa ya juga adik cantik. Ada Joko Tritunggal kayaknya si matahari dari kubu sebelah ya dengan pembola pikirnya sembah ya sesembahannya sang pangeran Horyo Suman alias Sengkuni mau menjegal begitu kok jadi guru nggak ada batas pantatnya koplak sih ya. Ada Goidet Foynet ya Joko Tritunggal kebelasukannya lagi ya pikirannya sudah pikiran radikal makanya dari basmi yang mendukung teroris dan radikal. Ada kaniban Joko Tritunggal gimana kalau seandainya di file juga dibom soalnya dua wanita tersebut pengikutnya. Ada cemang aku yang Joko Tritunggal mungkin anda enggak ada perasaannya sama dia E2F ya. Ada Made Prawata ya ampun
Ada esai orang ibu yang bagi dilepas bomangnya senaknya mitami. Jaga mulutmu ya. Ada bumi datar Joko tertunggal betul. Hijab cuma buat ibu-ibu agamis. Ada warna jantung doh ini orang berhati kejam. Gak setuju dengan namanya wadah yang berhati musyuk. Ada warna jantung kalau komen pertama harusnya ya jangan date lagi. Mending biasa waim mbak. Ada Warto Nur Tommy dan Warna Sem kepala sekolah tapi itu berarti iblis ya, nggak panas, nggak pantas jadi kepala sekolah, pantasnya jadi gerwani iku ya. Ada saya sukun ya Warna Sem mau jadi teru ya Mbak Yuk, ada Warna Sem kepada Nur Tommy pantasnya jadi gerwani pun Mbak Min iku macing banget Mbak. Ada Warna Sem get sukun gebotan toh Mas Bro, ada Gwenet nih Gwenet ya Warna jadi tempat kalian jilbab kalau hatinya busuk kayak tai ya. Banyak orang yang meninggal kok ngomor biasa, makanya pakai jilbab itu belum tentu hatinya yang bersih. Ini sudah ada contohnya. GG haha BCG. Jadi guru kok otaknya busuk ya. Guru somblak ya, patut enggak patut ditiru kata Warno Jira. Ada Warno Jira itu kepada Aisyah Siar ya. Aisyah Ahyar ya. Warno Jira sem ya, ini perempuan kok pelokomoknya. Teroris mampus lo ditangkap polisi. Ada warna jalan kepada Gwyneth Feynet ya. Ya bisa jadi cuma biar kedua aja biar kelihatan alim. Tapi lidah hati dan pikirannya pincing akunya dia yang paling sempurna. Alhamdulillah sudah tertangkap ya. Alhamdulillah biar dia kapok gitu kata Warno J. Rasita. Ada Edwal Edu wanita iblis berwajah manusia. Ada Tin Kartina ya Edwal Edu wajahnya tajak gantinya penuh dengan belatung. Ada Erusa Suba, perempuan iblis pakai jilbab itu gerombolan ISIS, baguslah. Kalau sudah ditangkap pasal jeblak congore, rasain lo sudah kena jilbab, tolong gak polisi, harus diusut. Edo ada ya, ini adalah salah satu contoh perempuan yang pendek sumbunya, panjangin trafik dan hati nurainya buntu, tidak berfungsi dengan baik. Setelah dicebok baru muncul wajah sedih dan memohon maaf. Ada wong desa adaku, Edo ada wanita. Perempuan ini seperti gatel. Otaknya tangkap dan penjara berat wanita gak punya sifat peri kemanusiaan. Ada merinding dengar Pak Haji Nyemei mata dari orang melek alias picil. Ada ini dia ini ada orang kok ya gak ngerti ya kalau keluarganya bom baru sadar kali ya ini ya. Banyak korban jiwa kok masih bilang mereka ya sapi atau yuyu. Ada Benny Chandra ini nih. Mana mungkin korban kampanye nyawa untuk mereka saya. Ciao yang berarti ya segala sadis pemikiran dan perkataannya. Jangan-jangan dia adalah titik-titik. Oke kita nikmati saja sebuah lagu campur sari yang berjudul Concho to Ruyuk.